Selamat siang, Gabriel. Selamat siang, Mama. Belajar lagi ya. Okay. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Tentang... Kira-kira tentang apa ya? Tentang... Kan kemarin udah belajar tentang terumbu karang. Terus udah belajar tentang ikan. Nah, hari ini kira-kira mau belajar apa? Apa? Cabai. Bukan, masih berhubungan dengan laut. Apa kira-kira apa ya? Kita mau belajar tentang kerang mutiara. Oh, di kerang tuh habis itu dibuka, habis itu ada mutiaranya. Iya, betul. Oke, sebelum belajar kita berdoa Pak, dulu ya. Tahu aku mah. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus lagi Gabriel mau belajar sama Mai. Terima kasih Tuhan Yesus, kita ingat Tuhan Yesus, Gabriel doktor dan yang sekolah ya, amin. Amin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi pertama ya. Materi pertama adalah jadi, di dalam kerangnya gitu dong, Ma. Iya. Mutiaranya. Iya. Yang materi yang pertama adalah mengenal kerang mutiara. Nah, kita lihat videonya dulu ya. Ini udah dikasih sama Bu Grace. Pernahkah kalian melihat kerang mutiara? Kerang mutiara memiliki dua cangkang dan juga bagian tubuhnya terdiri dari mantel dan juga organ dalam. Bila ada pasir atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kerang, ia akan segera menutupinya dengan cairan tubuhnya dan lama-lama akan menjadi mutiara. Nah, anak-anak, kerang mutiara dapat kita temukan di laut. Kerang mutiara juga mulai diternakkan. Jadi, dia dipelihara, tapi ditaruhnya di dalam laut. Mutiara biasanya berbentuk bulat, tapi ada juga yang tidak berbentuk bulat. Mutiara dapat dipakai untuk membuat kalung, gelang, cincin, dan juga anting-anting. Wah, bagus-bagus ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat mutiara? Itu tadi video tentang kerang mutiara. Jadi kerang mutiara itu bentuknya seperti apa, Kak? Seperti bentuknya kayak apa? Kayak apa? Tadi lihat gambarnya toh? Iya. Seperti apa coba di
contohin pakai seperti tangan. Gini. Terus? Itu warna putih. Itu kan mutiaranya, kerangnya. Kayak gini. Terus? Habis itu nanti kalau ada yang asing, dia cek. Kan itu bisa? Bisa ditutup. Kan buka gini. Nanti kalau ada benda asing yang mendekat, dia menutup gitu ya. Terus ya akan mengeluarkan cairan yang akhirnya bisa menjadi mutiara itu ya. Iya, bulat, warnanya putih. Nah, mutiara itu ada bisa warna pink juga. Mutiara itu bisa dibikin apa, Kak? Dibikin kalung. Kalung, cincin. Perhiasan ya. Kalung, cincin, sama apa tadi? Gelang. Gelang. Iya. Nah, kerang itu bisa didapatkan di mana, Kak? Di air apa? Di laut. Air laut, iya. Sama di sungai sih. Di sungai enggak ada, hanya di laut. Dan itu pun kalau mau ngambil harus menyelam ke dalam. Oke, nah itu tadi tentang kerang mutiara. Ada yang mau ditanyain enggak? Sudah enggak ada? Oke, kalau enggak ada kita lanjut ke tugas, ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah melukis kekayaan laut Indonesia. Mama siapin dulu ya. Oke, sudah Mama siapin semua ya. Bukunya, pensil, penghapus, sama krayon. Nah, ini Mama cariin di Google ada 4 gambar ya, Kak ya. Ini ada ikan bendera, kerang mutiara, ikan mandarin, sama ikan tuna. Oke. Ini kakak bisa mencontoh. Nanti kalau sudah selesai panggil mamah ya. Oke. Jangan lupa dikasih diwarnai. Kelas. Ya, nama kelas sama diwarnai. Oke. Oke. Selesai mama. Oke, coba kasih lihat sama teman-teman hasilnya seperti apa. Bagus enggak? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hanya muat untuk 3 gambar ya, Kak ya. Yang satu enggak muat. Iya, yang ikan badut. Ikan badut ya. Yang pertama ada ikan bendera. Yang kedua ada kerang mutiara, terus yang terakhir ada ikan tuna. Nah, sudah selesai. Belajarnya hari ini juga sudah selesai. Bye-bye dulu sama teman-teman. Jangan lupa belajar juga dan buat tanah kasur. Bye-bye.